Yang nomor punggung satu ini, apakah dia yang bisa menambahkan poin untuk temannya? Kita lihat saja hasilnya bagaimana. Free kick panjang sudah dibunyikan. Ambil lancang-lancang, minta umpanan yang baris kepada temannya. Lambungkan saja sebelum bundar, tembak. Mantap sekali tembakannya. Apakah dia bisa? Ternyata selamatlah dia di pos yang pertama. Dua ini kah orangnya nomor punggung 2? Kita lihat saja aksinya bagaimana nomor punggung 2. Hati-hati karena di belakang ada satu angka. Ditembak, mati ternyata tembakannya. Lari dia ke belakang. Apakah yang terjadi? Bola sudah dikuasai. Dipukul, dikenal. Istana dia berjalan begitu santai, memilih stikbol kesukaannya. Semoga ketemanannya tidak membawa duka, saudara-saudara. Ajukan tangan kiri anda, lambukan saja sekali bunda. Mantap sekali tembakannya, belti dimuntahkan di sana. Lari dia ke belakang cukup kencang sekali. Apakah yang terjadi? Menggiring sudah dilakukan, dipukul, dikena ternyata. Kanda sudah harapan anda, saudara-saudara. Punggung 3, hati-hati wahai yang memukul, karena dia bisa bersalto 3 kali di udara. Kita lihat saja aksinya bagaimana nomor punggung 3 ini. Ajukan tangan kiri anda, minta umpan yang manis. Gimana sih? Mantap sekali tembakannya, dipukul, dikena ternyata, saudara-saudara. Apakah ada jual beli pukulan? Dua kali ini orangnya begitu kecil, namun jangan dianggap remeh, jangan dianggap enteng. Si kecil cabut rawit akan menunjukkan aksinya lagi. Langsung saja tembak. Wow, rupa-rupanya tembakan kali ini mati. Jangan diambil, biar saja. Ada panitia yang mengambil orangnya begitu tinggi. Rupa-rupanya sang juru tukul dari tim kedobelasan amok merogol. Tembak, ternyata mantap sekali, saudara-saudara. Bola terpental keluar lapangan, sehingga dia terus berlari cepat menuju pos yang kedua. Dipukul dan dikena. Sayang sekali perjalanan anda dipatahkan dengan satu pukulan. Iya, rupa-rupanya si tampan akan menunjukkan aksinya kali ini. Ia memiliki rambut yang dikuncir di atasnya. Yuk minta umpanan yang manis pada temannya. Lampungkan saja si kulit bunda. Dan tembak. Ternyata mantap sekali tembakannya, saudara-saudara. Bola sudah dikuasai, namun dia memilih bermalam saja di satu angka. Yuk kita lihat bersama-sama, akankah nomor punggung 5 ini yang akan menjadi pahlawan untuk temannya untuk membawa 3 angka sekaligus. Langsung saja lambungkan si kulit bunda. Tembak. Ternyata mantap sekali tembakannya, saudara-saudara. Bola kali ini sudah dikuasai, dan satu sudah memilih bermalam di pos yang pertama, dan satunya lagi menuju pos yang kedua. Lanjut kali itu di belakang yang menunggu temannya kali ini. Akankah nomor punggung 6 betul-betul akan menjadi pahlawan untuk membawa di 4 angkat sekaligus? Tembak. Ternyata mantap sekali kali ini tembakannya. Bola sudah dikasih dan dipukul. Dan dikena, sayang sekali. Dipukul lagi. Namun pukulan anda hanya menerpa ruang hampa saja. Sang andalan dari tim kedobelasan selendang biru yang sengaja diturunkan kali ini. Orangnya memakai kostum yang lain daripada yang lain. Langsung saja tembak. Rupa-rupanya tembakan kali ini mati. Bola terpental keluar lapangan. Orangnya begitu santai, dan dia begitu tampan, memiliki rambut panjang seperti Romeo. Nah, yuk umpankan saja si kulit bundar. Tembak. Ternyata mantap sekali tembakannya. Bola sudah dikasih dan dipukul, dan dikena dengan satu kali pukulan saja. Ajukkan tangan kirimu, minta umpanan yang manis pada temannya. Lampungkan saja sebelum kena tembak. Rupa-rupanya mantap sekali tembakannya. Bola sudah dikasih dan dipukul. Ternyata pukulan keras langsung menghantam bagian tubuh anda, sehingga kandaslah harapan anda. Ada umpanan pendek di belakang, dipukul lagi. Namun pukulan anda hanya menerpa ruang hampa saja. Sudah bertengkar di kotak senapan, dan dia masih memilah milih senapan yang pas untuk tangannya. Langsung saja
Tazer. Rupa-rupanya mantap sekali tembakannya saudara-saudara. Bola kali ini belum dikuasai sehingga dia terus melanjutkan perjalanannya menuju pos yang kedua. Dipukul. Sayang sekali dipukul lagi. Namun pukulan iya, rupa-rupanya nomor punggung telah milih senapan yang pas untuk tangannya. Yuk kita lihat bersama-sama, akankah nomor punggung 8 ini yang akan mencetak 2 angka sekaligus. Tembak, ternyata mantap sekali tembakannya. Bola kali ini sudah dikuasai dan dipukul. Dan dikena dengan 1 kali pukulan saja. Punggung 7 saudara-saudara, yuk kita lihat bersama-sama, akankah nomor punggung 7 ini yang akan menggendong 2 angka sekaligus kali ini. Langsung saja lambungkan si kulit bunda. Tembak, ternyata mantap sekali tembakannya. Bola kali ini sudah dikuasai dan apa yang terjadi? Dipukul dan dikena dengan 1 kali pukulan. Untuk tim kedoblasan selendang biru, karena Anda akan diserang, Anda akan dijajah. Yuk kita lihat bagaimana aksinya nomor punggung 9 kali ini. Tembak, rupa-rupanya tembakan Anda kena BLT dan dipukul dan dikena dengan 1 kali pukul. Kali ini akan menunjukkan aksinya lagi saudara-saudara. Yuk kita lihat bersama-sama, akankah nomor punggung 8 ini yang akan menggendong 2 angka. Tembak, ternyata mantap sekali tembakannya. Bola sudah dikuasai dan dipukul dan dikena dengan 1 kali pukul. Si rambut pirang akan menunjukkan aksinya. Yuk kita lihat bersama-sama. Langsung saja tembak. Sayang sekali, tak usah kalah. Punggung 1 dari Amuk Marugul akan menunjukkan aksinya lagi. Yuk kita lihat bersama-sama. Dia masih bertengkar di kutub senapan, mengambil ancang-ancang. Langsung saja tembak. Ternyata mantap sekali tembakannya. Walaupun kurang keras, namun dia begitu lincah. Dan apa yang terjadi? Dipukul dan dikena dengan 1 kali pukulan. Dipukul lagi. Namun dia orangnya begitu tampan dan begitu gempal. Dia memiliki postur tubuh. Akankah si gempal ini akan betul-betul mengobrak-abrik Amuk Marugul? Tembakan mantap sekali, tembakan yang begitu akurat sehingga dia terus melanjutkan perjalanannya menuju pos yang kedua. Akankah dia bisa selamat kali ini? Yuk kita lihat bersama-sama. Rupa-rupanya ada umpanan yang kurang berakurat sehingga dia selamatlah di pos yang pertama. Di kedua, ayah rupa-rupanya dia memilih pulang saudara-saudara. Dan apa yang terjadi? Akankah dia bisa menjebol 2 angka sekaligus kali ini? Yuk kita lihat bersama-sama. Dan dipukul. Sayang sekali, tinggal 2, dipukul lagi. Rupa-rupanya ada jual beli pukulan kali ini. Dipukul lagi dan dikena lagi saudara-saudara. Sayang. Iya, rupa-rupanya nomor punggung 2 sudah bertengkar di kotak senapan dan dia masih berkomat kamit membaca mantra. Yuk lambungkan saja sekali bundar. Tembak, ternyata mantap sekali tembakannya. Bola sudah dikuasai dan dipukul, namun iya dikena, iya dikena saudara-saudara. Rupa-rupanya nomor punggung 3 sang juru tukul dari Amuk Marugul akan menunjukkan aksinya lagi. Yuk kita lihat bersama-sama. Lambungkan saja sulit bunda. Tembak, rupa-rupanya mantap sekali tembakannya. Bola sudah dikuasai dan iya, ternyata sang wasit tidak mengesahkan pukulan biru karena di belakang ada 1 angka. Yuk kita lihat bersama-sama, akankah nomor punggung 4 ini yang akan menjadi pahlawan untuk temannya untuk membawa 3 angka sekaligus. Yuk lambungkan saja sulit bunda. Tembak, ternyata mantap sekali saudara-saudara. Bola belum dikuasai dan dia terus melanjutkan perjalanannya menuju pos yang kedua. Akankah dia memberanikan diri untuk pulang? Ternyata dia memilih bermalam saja di pos. 2 angka di belakang menunggu sang pahlawannya. Yuk kita lihat bersama-sama, akankah nomor punggung 5 ini yang akan menjadi superhero? Tembak, rupa-rupanya mantap sekali tembakannya saudara-saudara. Dan ada yang pulang dari belakang kali ini. Akankah dipukul? Namun tidak, dipukul lagi. Namun tidak dikena. Tidak, dari Bogor.
Iya, ternyata ada yang pulang lagi. Yuk kita lihat bersama-sama, akankah dia dipukul lagi? Sudah memasuki garis serang. Jempolah dua angka kali ini dari tim ke-12 Amok Kamarugul dan masuklah dari Amok Kamarugul. Yuk kita lihat bersama-sama, akankah nomor punggung 6 ini yang akan menjemput temannya? Tembak, rupa-rupanya mantap sekali tembakannya. Bola sudah dikuasai dan dipukul, tapi tidak dikena saudara-saudara, sehingga dia terus melanjutkan perjalanannya menuju pos yang kedua. Akankah dia memberanikan diri untuk pulang? Ada yang pulang dari belakang kali ini. Akankah bisa menjebol di gangkah? Tembak, ternyata tidak dikena lagi. 1, 2, 3 gol. Jempolan lagi 3 angka sekaligus untuk tim ke-12. Iya, inilah orangnya nomor punggung 7 dari tim ke-12 Amok Kamarugul. Yuk kita lihat bersama-sama, akankah tembak? Sayang sekali tembakan kali ini mati. Bola sudah dikuasai dan dipukul dan dikena dengan satu kali pukulan saja. Kami panggil nomor punggung 10. Ya, di manakah orangnya nomor punggung 10? Kobel. Ya, rupa-rupanya nomor punggung 10 kali ini sudah bertengkar dan mengambil ancang-ancang di kotak senapan. Dan taser, rupa-rupanya mantap sekali tembakannya saudara-saudara. Bola belum dikuasai kali ini. Apa dan apa yang terjadi? Rupa-rupanya nomor punggung 11 kali ini sudah bertengkar di kotak senapan. Dan dia memilih senapan yang pas untuk tangannya. Yuk kita lihat bersama-sama, akankah nomor punggung 11 ini yang akan menjadi pahlawan untuk temannya? Langsung saja tembak, rupa-rupanya mantap sekali tembakannya saudara-saudara. Bola kali ini belum dikuasai dan apa yang terjadi? Akankah dia bisa selamat menuju pos yang kedua? Ternyata dia sudah sampai di pos yang kedua dan dia memilih pulang kali ini. Dia memiliki nyali yang begitu tinggi dan apa yang terjadi? Akankah dia bisa menggendong satu angka? Dipukul dan dikena. Sayang sekali perjalanan Anda di nomor punggung 8 dari Amok Kamarugul kali ini sudah bertengkar di kotak senapan dan dia sudah memilih senapan yang pas untuk tangannya. Langsung saja lambungkan sekali pundar tembak, ternyata mantap sekali tembakannya. Bola sudah dikuasai dan dipukul dan dikena dengan satu kali pukulan saja, sehingga eksekutor belakang dari selendang biru akan menunjukkan aksinya. Akankah nomor punggung 12 ini yang akan menggendong dua angka sekaligus? Yuk lambungkan saja sekali pundar tembak, ternyata mantap sekali tembakannya saudara-saudara. Bola kali ini belum dikuasai, namun dia memilih berbalang bersama-sama. Akankah nomor punggung 1 ini yang akan menjadi pahlawan untuk temannya? Langsung saja tembak, rupa-rupanya tembakan kali ini mati. Bola belum dikuasai, waktu adalah angka. Yuk kita lihat bersama-sama nomor punggung 3 kali ini. Langsung saja tembak, ternyata mantap sekali tembakannya. Bola terpental keluar lapangan, sehingga dia terus melanjutkan perjalanannya menuju pos yang kedua. Akankah dia bisa selamat kali ini? Dan dipukul. Sayang sekali dikena sebelum. Rupanya nomor punggung 9 kali ini orangnya sudah bertengger di kotak senapan dan dia sudah memilih senapan yang pas untuk tangannya. Dan tembak, rupa-rupanya mantap sekali tembakannya saudara-saudara. Dan apa yang terjadi? Dia memilih berpasang selendang biru karena di belakang ada satu angka. Yuk kita lihat bersama-sama nomor punggung 10 kali ini. Langsung saja lambungkan si kulit pundak dan tembak. Sayang sekali tembakan mati. Bola sudah dikuasai namun dia selamatlah di pos. Iya, tinggal satu tembakan lagi nanti. Kali ini nomor 2 langsung saja tembak, ternyata mantap sekali tembakannya saudara-saudara. Bola sudah dikasih dan dipukul. Sayang sekali dikena dengan satu kali pukulan saja, sehingga iya, inilah orangnya nomor punggung 4 saudara-saudara dari selendang biru
Akankah nomor punggung abad ini yang akan menggendong dua angka sekaligus kali ini? Yuk minta umpanan yang manis pada temannya. Lempungkan saja si kulit bunda. Dan taser. Rupa-rupanya mantap sekali tembakannya. Bola kali ini belum dikuasai. Dan apa yang terjadi? Akankah dia bisa dipukul? Dan dikena. Usailah pertandingan di sore hari ini.